Klasemen sementara, Badminton Olimpiade Paris 2024, update hari Selasa, 30 Juli. Tunggal Putra. Di grup D Tunggal Putra, Antoni Sinisuka Ginting masih menempati posisi pertama dengan satu kali kemenangan. Jika ingin lolos ke babak 16 besar, Ginting harus menang melawan Thomas Junior Popov di pertandingan Rabu besok. Sementara itu di grup L Tunggal Putra, Jonathan Christie masih menempati posisi pertama dengan satu kali kemenangan. Butuh satu kemenangan lagi agar Jojo bisa lolos ke babak 16 besar. Oleh sebab itu, Jojo harus menang melawan Lakshya Sen pada Rabu esok. Tunggal Putri. Di grup G Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung masih menempati posisi pertama dengan satu kali kemenangan. Selanjutnya, jika ingin lolos ke babak 16 besar, Gregoria harus menang melawan Tereza Svabikova di pertandingan Rabu besok. Ganda Putra. Di sektor ganda putra, 6 pasangan telah memastikan lolos ke perempat final. Dari grup A, Liang Weikeng, Wang Chang yang menjadi juara grup, dan Aron Chia, Soh Woi Yik yang menjadi runner-up grup, berhak lolos ke babak perempat final. Dari grup B, Supak Jomko, Kitinupong Kedren, dan Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae, dan dari grup C, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Selanjutnya, Fajar Rian akan memperebutkan status juara grup hari ini pukul 7 malam. Ganda Putri. Dari sektor ganda putri, 3 pasangan telah memastikan lolos ke perempat final. Chen Qingchen, Jia Yifan dari grup A, Nami Matsuyama, Chiharu Shida, dan Kim Soyoung, Kong Hyeong dari grup C. Ganda campuran. Di sektor ganda campuran, 8 pasangan sudah memastikan lolos ke babak perempat final. Dari grup A, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, dan Kim Wonho, Jong Naen. Dari grup B, Seo Seung Jae, Chai Yujung, dan Decapol Puavaranukroh, Sapsiri Taira Tanachai. Dari grup C, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dan Tang Chunman, Tse Ying Suet. Dan dari grup D, Chen Tangjie, To E Wei, dan Feng Yanze, Huang Dongping. Berikut adalah draw perempat final Badminton Ganda Campuran Olimpiade Paris 2024. Pertandingan perempat final akan dimulai pada hari Kamis, mulai pukul 00.30 dini hari,